dan ini adalah satu pengalaman. Saya sudah 15 tahun, hampir 15 tahun bertugas di Singapura ini. Telah banyak meninggalkan berbagai-bagai kenangan, sama ada pahit ataupun manis. Tapi hari ini, merupakan hari terakhir saya berada di Singapura. Terlalu berat, terlalu sedih. Saya cuba tidak mahu menangis sebenarnya. Saya tidak mahu mengalihkan air mata saya. Tetapi saya tidak dapat menahan. Saya cuba untuk menadahnya supaya ia tidak tumpah. Tetapi air mata saya tetap tumpah juga. Tak ada kata lain yang boleh menenangkan hati saya. Tiada kata lain untuk menggembirakan hati saya untuk hari ini. Saya mohon maaf. Saya telah menjadi salah satu daripada generasi yang terakhir yang melihat tutupnya operasi KTMB atau warisan bangsa kita di bumi Singapura ini.
sampaikan salam buat semua. Salam terakhir, salam teristimewa kepada kau yang tersayang, pada teman yang ku kenang, pemergian ku ini tak dirancang. Usah bertanya mengapa aku mengucap salam terakhir kepadamu, karena waktu berputaran bimbang tak Tanjung Paga yang ditinggalkan bersama malam, bersama irama landasan yang beralun sayu. Lemah makin jauh, makin menghilang tapak-tapak kereta api tanah Melayu. Menyusur meninggalkan tiap inci landasan bertapak di bumi Singapura, menuju ke tanah air tercinta Malaysia. Detik 30 Jun 2011 menutup sejarah 79 tahun buat Selamat. Menjelang sinar mentari bulan, Tanjung Paga hanya tinggal kenangan. Selamat tinggal Tanjung Paga. Salam.